Puluhan pendidik tingkat TK dan sekolah dasar sekecamatan Tanta, Sabtu 14 Juli 2018 tadi, menghadiri acara tahunan atau halal bihalal di salah satu rumah makan di Tabalong. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar sesama pendidik, sesepuh pendidik, maupun pihak pemerintah daerah, agar terjalin komunikasi yang baik antar pihak terkait. Panitia pelaksana kegiatan Nur Hidayat mengatakan, selain menjalin silaturahmi sesama pihak terkait, kegiatan ini juga sekaligus melepas 5 guru purna tugas dan juga melepas 2 orang guru yang melaksanakan ibadah haji pada 2018 ini. Dalam rangka pelepasan bagi mereka yang sudah purna tugas sebanyak 5 orang dan lagi pelepasan bagi calon haji untuk tahun 2018 sebanyak 2 orang. Pada acara pelepasan guru purna tugas ini, pihak panitia memberikan cenderamata berupa cincin emas yang dana tersebut dikumpulkan dari seluruh pendidik sekecamatan Tanta sebagai apresiasi atas pengabdian mereka lebih dari puluhan tahun di dunia pendidikan. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.